Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hidup Nyanyi! Hidup Nyanyi! Hidup Nyanyi! Hidup Nyanyi! Ini mereka bertiga termasuk papi kamu tuh saingan. Mereka itu bukan cuma bersaing, tapi perang dingin. Dan mereka bertiga itu punya kartu lawannya masing-masing. Gila, udah kayak politik aja. Makin ribet aja kalau gue di sini nih. Cari handphone, tapi nggak ada telepon masuk, nggak ada telepon keluar, nggak ada SMS masuk, nggak ada SMS keluar, nggak ada kontak namanya. Terus ngapain lo ngecari? Bukan urusan lo. Curiga kan? Buronan yang baik ya, nggak pernah ninggalin jejak. Ngerti lo? Tapi lo nggak bisa ninggalin jejak di mata lo. Mata lo itu terlalu lembut buat seorang buronan. Lo curiga sama gue? Apa lo muji? GR. Lu harus pergi lu. Pergi. Iya. Polisi udah tahu gue ngumpet di sini. Mari gue harus pergi. Ya udah terus kenapa? Iya nggak terus ya, gue nggak setelah aja malu. Ya udah hati-hati. Siapa? Ya. Hai. Kami tuh. Oke nih, kerja. Gak usah, makasih. Astagfirullahaladzim, Habi, jam segini masih main game? Tidur, Bi, tidur. Nunggu subuh. Sekarang itu masih jam 11, Abi. Abi mau nungguin sampai jam 4 subuh nanti. Kenapa nggak nunggunya itu sambil ngaji sih, Bi? Iya, Umi, iya. Bi, kita itu udah tua. Suatu saat bisa aja kapan aja kita meninggal. Masa nanti ada berita seorang kiai meninggal pas lagi main Angry Bird? Umi itu ngomong aja baterainya baru ya. Ngomongnya kayak begitu sih. Umi itu cuma ngingetin, Bi. Kan Abi yang ngajarin Umi untuk saling mengingatkan. Astagfirullahaladzim. Game apa lagi sih, Bi? SMS. Dari temen chatting? Enggak. Dari Jen. Hah? Jen. Apa, Bi, beritanya? Dari Jen. Kamu itu mau mundur bagaimana, Maki? Setelah saya pikir baik-baik, Pak Kiai, alangkah baiknya kalau saya ambil cuti dulu sementara. Sambil saya pikirin, ya, strategi lain yang lebih spektakuler lah. Biar saya nggak mati konyol di sana. Pak Kiai tahu, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Kiai. Ada warga Cimalik yang dicambuk habis-habisan sampai berlumuran darah. Bahkan sampai ada 7 orang yang mati. Makanya, kamu harus pandai bergaul. Biar disukai orang. Ya percuma dong, Pak Kiai. Kalau orang-orang suka sama saya, tapi pada akhirnya dia tahu siapa saya sebenarnya. Makanya, kamu harus pandai menyimpan rahasia.
jadi tidak mudah kebongkar penyamaranmu. Ya saya ini kan sendirian Pak Kiai di sana, single factor. Kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, ya saya mau lapor sama siapa? Ya makanya kamu harus pandai menghemat pulsa. Bisa nelpon orang sewaktu-waktu. Kok pulsa sih Pak Kiai? Ini saya masalahnya bisa mati konyol Pak Kiai, bukan pulsa. Bi, kita cari cara lain. Cara lain apa? Ya kalau mayatnya masih bisa dikenali, kita bisa mengevakuasi dengan mudah. Nah kalau mayatnya dikubur di tengah hutan tanpa nisan, bagaimana? Mayatnya siapa? Iya Pak Kiai, mayat siapa? Ya mayat Sen lah. Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hey!